Aduh. Kebun sengon. Pohon pulut kedua segera kita pasang, bro. Nah, ini ciblek. Ya, nampaknya di lokasi kedua ini burung sudah menyapa kita, bro. Tungklik-tungklik dia. Tungklik. Menjauh rumah. Jalan-jalan. Bisa tidur. Jadi burungnya sudah tungklik-tungklik, bang. Ya, si Bung Black sedang memantau. Jangan lupa pantengin terus channel kesayangan kita, channel Mikat Le. Lengket. Mikat Le. Lengket. Nampaknya kuhun polut kita penuh, bro. Pleci, bos. Wah, pleci, coy. Ini dua puluh ini. Buah segini. Ini nih. Nih. Sogok, sogok. Cabai, cabai. Cabai. Ini juga cabai. Panen pagi ini akan kita masukkan ke wadahnya dulu dan akan kita rilis di akhir video. Ini pleci yang kedua, bro. Cantik sekali. Cantik sekali, bukan? Sudah terisi separuh. Oke, akan kita rilis nanti di akhir video, ya, rekan-rekan. Ya, masih kita pasang sekali lagi, bro. Mudah-mudahan si pleci turun lagi. Sengaja tidak kita pasang kamera di bawah pohon pulut dikarenakan ada kesalahan teknis di kamera satunya. Sepertinya di pohon pulut kita sudah menempel sepasang pleci. Wah, penuh lagi, coy. Edan. Ini baru panen. Pleci. Ini biarkan dulu. Itu biarkan dulu. Pleci. Oh, cantiknya berkacamata, bro. Tak kasih lihat dulu. Ini apa ini? Pleci. Oh, pleci. Jadi kita dan rekan-rekan sedang menunggu sambil menikmati nikmatnya sebatang rokok dengan harapan si rekan-rekan burung akan menyapa kita lagi. Thank you.
pocong ini di situ. Bro, rilis. Duh, gina. Jadi sebelum dirilis, seperti biasa kita bersihkan dulu pelut-pelut yang menempel di kaki burung. Satu persatu kita bersihkan. Mau diapain, Bang? Deh. Ya, udah kerja sendiri deh. Rilis, Bang. Ya, rilis lah. Kok sokon dirilis, Bang? Sokon itu. Gas. Jadi kita akhiri petualangan kita pagi hari ini. Kita dan tim segera pulang. Jadi pantengin terus channel Mikatli. Mantap, Li. Oke, Bung Black.